Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Harsha Spot ya. Kita akan tes akurasi. Ini sebuah unit second ya, bukan baru. Unitnya saja ya, tidak termasuk tele. Nanti ada kelengkapan berupa ini. Apa namanya? Silpat bawaan. Terus ini nanti dapat magazin. Dan satu lagi ada peredam. Ini speknya laras 55 udin 14 tabung 500 cc, sudah karet bakar. Terus regul ini pakai Taiwan. Untuk manungnya sudah diganti juga dengan bull ya. Ini popornya klasik, chamber berwarna kuning dari Anger ya, masih bagus. Ini cuma dipakai 3 bulan saja ya rekan-rekan, setelah itu selama lebih dari 10 bulan ditinggal tugas di perbatasan. Oke. Kita akan coba. Oh ya, untuk harga 4 juta ya. Bagi kalian yang berminat bisa langsung hubungi WA yang ada di pojok gambar. Ya. 4 juta ini pakai output 1600 outputnya ya. Kelengkapan silpat, magazin dan peredam. Tele tidak termasuk ya. Tele ini tele saya buat tester. Oke, langsung kita coba. Oke guys, sudah dicoba. Kita kecilkan dulu. Nah, ini kecilkan zoom tele, baru zoomnya di HP. Oke, kita perlihatkan sebentar ya. Ini ya. Ntar kurang fokus. Oke. Ini ya. NHX Reborn ya. Untuk speknya ini laras 55, tabungnya 500, pakai karet bakar. Terus regulnya ini Taiwan. Terus ini manus sudah diganti.
Terus dalamnya isi coklat ya. Coklat. Wafer klasik. Ini setelan di cancel kokang sebelah kiri. Ini adalah single shot ya, belum model geser, tapi bahan dural ya. Jumper berwarna kuning. Terus tadi kita coba pakai ini IS aja. Di jarak kurang lebih, bentar, nah itu bisa tembok. Nah, semoga dalam pengukuran nggak ngerempet di daunnya. Bentar. Oleh ini jarak 54. Oke. Terus nanti dapatnya ini ya. Ini magazine. Magazine CNC. Terus ini adalah silpat bawaan dari NHX. NHX ini jumper yang keluar sebelum naga runting ya. NHX carbon yang kedua. Ini peredam nanti juga ikut. Harga 4 juta. Ini kondisi bukan baru. Nah, ini second, cuma baru dipakai 3 bulan saja. Bagi kalian yang berminat langsung saja hubungi WA yang ada di pojok gambar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.